Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, balik lagi di channel Arif Anggara 19. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas event baru, guys. Event baru di sini namanya Event of the Week atau IOTW. Nah, di sini gimana sih event maksudnya? Bukan dari Konami langsung, tapi di sini kalian bisa main bareng dengan admin, guys. Dan di sini bukan hanya sekedar mabar saja, tapi di sini kalau misalkan kalian bisa mengalahkan admin, kalian bisa mendapatkan koin gratis dan masih banyak hadiah-hadiah yang lainnya kalau misalkan kalian bisa mengalahkan admin channel Arif Anggara 19, guys. Oke, dan nanti edisi pertama bakal dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2022 tepatnya itu hari Minggu. Oke, gimana sih maksudnya di Event of the Week? Yang belum ngerti, kita akan bahas lengkapnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Mantul, mantap betul. Dan sekarang di sini kita bahas dulu mengenai pengertian dari IOTW ya. Nah, di sini IOTW adalah event baru yang dibuat langsung oleh channel Arif Anggara 19, guys. Bukan event dari Konami, karena nggak mungkin banget gitu kan kita nunggu event dari Konami. Kapan coba event dari Konami, ya kan? Kalau sekarang itu monoton, POTW, Iconic, Club Selection pun yang diharap-harapkan itu nggak ada juga gitu, guys. Lama keluarnya, sementara penundaan eFootball masih lama, nggak tahu perilisannya kapan gitu, guys. Nah, tujuannya itu, guys, untuk memberikan semangat kepada seluruh user PES, termasuk pemirsa setia channel Arif Anggara 19 ya. Jadi supaya kalian itu nggak jenuh, nggak boring gitu, guys, dalam main game PES Mobile selama penundaan tanggal rilis eFootball 2022 yang belum pasti adanya gitu, guys. So, jadi channel Arif Anggara 19 mengadakan Event of the Week. Oke, mantul, mantap betul. Dan selanjutnya juga di sini aturan mainnya sih gimana untuk IOTW ini? Nah, untuk aturan mainnya, supaya kalian bisa berpartisipasi, kalian harus perhatikan baik-baik, di mana para peserta nanti berkesempatan bermain melawan admin channel Arif Anggara 19 ya. Peserta yang telah melakukan subscribe channel Arif Anggara 19 ini menjadi syarat yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus mencantumkan akun Instagram di kolom komentar dan disertakan hashtag Road to 50K ya. Maka yang udah memenuhi diperbolehkan untuk bermain melawan admin, oke? Nah, itu untuk aturan mainnya di IOTW ini, di Event of the Week ini, guys. Dan selanjutnya juga kita membahas mengenai waktunya untuk Event of the Week. Satu peserta akan dipilih secara acak setiap minggu di hari Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dipilihnya itu bisa saja nanti melalui live streaming dulu, terus nanti dilanjutkan dengan mabarnya ya. Jadi kalian di pukul 8 malam atau jam 20 di hari Minggu tepatnya, ketika nanti channel Arif Anggara 19 membuka siapa yang beruntung untuk main dengan channel Arif Anggara 19, nanti kalian jangan lupa on Instagramnya. Siapa tahu nanti kalian beruntung nanti dihubungi langsung oleh channel Arif Anggara 19 melalui live streaming dan nanti langsung berkesempatan mabar gitu, guys. Tapi kalau misalkan ada halangan, ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin gitu, guys, mungkin channel Arif Anggara 19 tetap membuka atau memilih peserta secara acak di hari Minggu jam 8 malam, tapi melalui delay record ya. Dan setelah memilih satu peserta yang beruntung untuk bermain lawan admin, ketentuannya jika peserta menang ya, kalian ingat-ingat nih, ini aturan mainnya, termasuk aturan main. Kalau kalian menang, kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah. Nah, salah satunya di sini kalian bisa mendapatkan koin gratis. Dan di sini hadiahnya biasanya atau akan direncanakan disiapkan satu minggu sebelumnya. Contohnya di sini kan untuk hari ini, satu minggu sebelum ke tanggal 23 Januari 2022 udah disiapkan hadiahnya apa. Jadi nanti kalian berhak mendapatkan hadiahnya gitu, guys. Dan jika kalian kalah ataupun nanti hasil bermainnya itu draw, maka tidak akan mendapatkan hadiah apapun dan masih bisa mengikuti IOTW selanjutnya. Jadi kalian menang itu wajib gitu, guys, untuk dapetin hadiahnya gitu, guys. Jadi lebih seru lagi dalam matchnya gitu, guys. Pertaruhan bukan hanya untuk koin My Club aja, tapi adu gengsi juga. Tapi kalau misalkan channel Arif 19 kalah pun ya nggak masalah. Nanti
memang berarti ada pencairan untuk hadiahnya gitu guys, oke? Karena kalau untuk menang atau kalah itu udah biasa gitu guys, kalian ikut mah ikut aja gitu guys, tes potensial kalian, tes kemampuan skill dalam bermain PES kalian gitu guys, oke? Nah terus juga di IOTW ini edisi pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sesuai thumbnail guys, di mana semua peserta berkesempatan mendapatkan hadiah 1040 koin My Club secara gratis ya, 1040 bukan 200 kalian match day di atau kalian menghabiskan di match day beberapa match, tapi di sini kalian cukup satu kali main aja, wajib menang, kalian bisa dapetin 1000 koin secara gratis. Dengan ketentuan, semua peserta telah subscribe channel Adaptkan19, terus juga mencantumkan akun Instagramnya, ingat. Dan di sini kalian jangan lupa sertakan hashtag Road to 50K ya. Kemudian peserta yang akan dipilih secara acak dan memenuhi syarat semuanya, dan semuanya berkesempatan bermain dan mengalahkan admin gitu guys, oke? Mantul kan untuk event ini, daripada nunggu dari Konami ya kan? Oke, terus juga kalau misalkan kita membahas mengenai hadiahnya, bang, hadiahnya apa aja sih? Kalau misalkan di OTW, kalau misalkan itu aja nggak menarik juga. Tapi di sini channel Adaptkan19 membuka kritik dan saran untuk kalian, rekomendasi untuk event ini, bang. Sekiranya hadiahnya ini gitu guys, kalian komen aja di bawah sekalian ya. Kalau misalkan ada kritik dan saran untuk event ini, karena event ini baru dimulai di minggu depan gitu guys. Dan rencananya baru ada 3 hadiah. Yang pertama ada koin My Club secara gratis yang akan dilaksanakan di minggu depan. Terus juga akun GG gratis dengan jangka waktu tertentu, jadi bukan setiap minggu aja bakal ngasih akun GG juga, dengan iconic moment dan berbagai legend tersedia di sana yang akan diberikan untuk hadiah event of the week ini. Terus juga misalkan kalian, bang, untuk koin udah ada, akun juga udah bagus, nah berarti di sini kalian bisa mengisi untuk pulsa gratis atau paket internet dan lain-lain guys, oke? Jadi channel Adaptkan19 membuka kritik dan saran kalian untuk rekomendasi hadiah selain 3 hadiah di sini gitu guys. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kalian yang masih bingung gimana sih bang cara untuk mengikuti Event of the Week ini atau IOTW ini, nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah subscribe channel Adaptkan19. Ini langkahnya cukup mudah, nggak ribet gitu guys. Ini udah dibikin sesimpel mungkin gitu guys. Kalian harus subscribe yang pertama. Terus yang kedua, kalian cukup komentar aja dengan cantumkan akun Instagram kalian, dan usahakan akun Instagramnya yang selalu aktif gitu guys. Dan yang ketiga, jangan lupa kalian gunakan hashtag Road to 50K di komentar kalian gitu guys. Nah itu adalah 3 cara supaya kalian bisa berpartisipasi dalam Event of the Week ini, oke? Nah pokoknya di sini kita melaksanakan Event of the Week, ramaikan event ini biar nggak monoton. Semakin banyak yang mengikuti event ini, semakin banyak juga nanti hadiah yang bakal dikasih, bukan hanya satu orang peserta saja, mungkin nanti bisa 3 orang sampai 5 orang, bahkan 10 pun bisa ditambahkan untuk peserta yang dipilih secara acak, kalaupun di sini progresnya baik gitu guys. Jadi kalian jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian supaya join, supaya mengikuti berpartisipasi di Event of the Week ini gitu guys. Kalau nunggu event dari Konami kapan lagi, karena Konami udah membosankan eventnya itu-itu aja gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa berpartisipasi. Kalian komentar di bawah ya akun Instagram kalian yang aktif, dan juga jangan lupa hashtagnya, jangan lupa subscribenya. Makasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.